Telah channel kembali lagi hadir dalam Telkomsel series. Kali ini bagaimana cara kirim gift surprise deal di aplikasi My Telkomsel. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Sri Kandi Digital dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap terupdate series Telkomsel berikutnya. Langsung buka aplikasi My Telkomsel. Untuk semua pelanggan Telkomsel pasti wajib mengunduh aplikasi ini, kemudian masuk ke bagian halaman depan ada kirim hadiah yang kalian lihat di sini. Masuk ke bagian halaman di mana kalian bisa mencari kontak atau memasukkan langsung nomor 0811 sekian 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 nomor yang akan kalian berikan hadiah paket surprise deal. Nah, ini saya sudah mendapatkan kontaknya, langsung saya klik saja dan masukkan namanya, langsung muncul namanya sesuai dengan nomor yang kita input. Kalau tidak ada langsung diklik di kontak aja dan cari namanya. Kemudian kalian cari di bagian sini kirim paket, ada reguler ya. Di sini akan ada tertera macam-macam, ada internet, ada telepon, ada data. Nah, kalian cari yang bagian internet disorot, kemudian bagian bawahnya itu ada tulisan surprise deal, ada Telkomsel reguler dan lain sebagainya. Ini contoh salah satu paket yang ada di bawah atau di bawah dari bagian kirim paket reguler tadi. Nah, ini kalian tinggal scroll ke kanan, itu banyak sekali pilihan pemberian paket dan tipe-tipe paket yang kalian bisa berikan kepada sahabat kalian atau pacar kalian atau pasangan kalian dan lain sebagainya. Nah, kita fokus ke surprise deal karena kebetulan hari ini ada program surprise deal dari Telkomsel. Kita klik surprise deal dan kalian bisa scroll ke bawah, ada paket 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 dan 70.000. Ya, kita coba paket yang 60.000 dengan mendapatkan berapa nih? 17 GB ya. Nah, kalau yang kalian klik sebelah kanan ini ada juga paket-paket lain. Nah, inilah contohnya ya, kita klik yang 20 GB akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kalian akan mendapatkan notifikasi 4 digit OTP yang akan dikirimkan ke dalam inbox SMS kalian sebagai pemberi gift ya, donatur lah. Muncul SMS notifikasi dari Telkomsel, kalian tinggal buka ini dan di bawahnya ada muncul nomor ini yang akan kalian berikan hadiah, benar atau tidak ya. Masukkan 4 digitnya, langsung klik lanjut dan akan ada notifikasi pembayaran sedang diproses. Muncul notifikasi dari 3636 bahwa aktif internet di nomor tersebut telah dilakukan atau dieksekusi. Dan kalian bisa kembali ke halaman My Telkomsel di mana tagihan kartu halo kalian pemberi hadiah sudah bertambah 60.000. Ini contohnya ya. Tadinya sekitar tidak sampai 300.000, sekarang sudah 300.000 lebih. Kalian bisa cek di history transaksi juga. Dan juga kalian, kalau saya biasa menunggu SMS 3636 tadi, mengkopinya, kemudian mengirimkannya juga, mempaste-nya ke yang bersangkutan atau orang yang saya kirimkan hadiah agar mereka sadar bahwa saya sudah kirimkan dia gift paket 20 GB dari paket surprise deal Telkomsel yang hadir itu tidak tiap hari ya. Ini contohnya akan ada pelanggan akan mendapatkan notifikasi juga, Anda mendapatkan gift dari nomor sekian 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 dengan paket seperti ini. Jadi sangat mudah bukan jika kalian mau memberikan pulsa paket surprise deal ke teman kalian atau siapapun yang kalian inginkan, yang penting pelanggan Telkomsel tentunya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.